Satu, halo, 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 kedengaran? Mbak Ayu, Mbak Santin, bisa dengar suara saya? Oke, good. Oke, supaya tidak membuang-buang waktu, kita mulai saja. Nanti yang lain biar bisa melihat ya, oh, dari YouTube saja. Oke, let's just start now. Mbak Ayu nggak bisa dengar.
Mbak Ayu, nggak bisa dengar. Oke. Ya kalau tidak salah kita tinggal 4 pertemuan lagi ya. Sehari Jumat, kemudian Rabu depan, kemudian Rabu depannya lagi. Oke. Karena kita bahas ini ada sebuah surat. Oke. Ini menurut saya masih gampang. Dear Mr. Surya, I am pleased to inform you that you are promoted to assistant manager. Your dedication and hard work have earned not only new responsibilities but our gratitude as well. Okay? Your new job will begin on February 21st, 2012. By that time, your salary will increase to 7 million rupees and another additional monthly bonus, 2.5 million rupees. We value all of our employees, but we are especially pleased to have someone who rises to the challenge and grows with the company. Congratulations and thank you. Jadi ini sebuah surat kepada Mr. Surya dari si Jimmy Keller. Nah, number one, who is promoted to assistant manager? Siapa yang dipromosikan menjadi assistant manager? Okay. Why does the company give Mr. Surya new responsibilities? Number three, from the text we can conclude that Mr. Surya, okay, someone who rises to the challenge. Tanya, the underlined word similar in meaning with. Jadi ini artinya kata yang bergaris bawah sama artinya dengan itu. Okay, ada 4 pertanyaan. Coba di saya kasih 2 menit, ini enggak terlalu sulit. Ya, yeah, good evening, Mbak Dwi. Oke, okay, silakan. Dicoba-coba. Kalau tidak bisa ditebak-tebak, ya. Yeah.
Ya, silakan. Ini masih mudah ya soalnya. Mbak Santi, Mbak Ayu. Halo, halo. Kedengar suara saya? Ayo, di mana suaranya? Okay. Who is promoted to assistant manager? Cool. Kok Jim Mikael? Ini kan gini, suratnya ini kan diri itu kepada Mr. Surya. Jadi surat ini yang dituju. Yang mengirim surat sini. Jadi kalau surat itu biasanya gitu. Ini alamat yang dituju, orang yang disuratin begitu. Ini yang mengasih surat. Jadi ditanya who is promoted? Siapa yang dipromosikan menjadi assistant manager? Ya, yang benar itu adalah Adi Surya ini, Mr. Adi Surya. Si Adi Surya yang dipromosikan jadi manager. Kan dibilang kepada Mr. Surya. Itu nama singkat dari nama pendek dari Adi Surya. Saya senang. Jadi misalnya nih kita menulis surat ya kan kepada yang terhormat Surya gitu. Kan itu yang dituju. Jadi yang diangkat jadi manajer itu adalah Mr. Surya, yang mengangkat itu Jimmy Kader gitu. Okay. Itu dia. Itu arti nanti kalau misalnya ada surat kayak gitu, itu dia caranya. Okay.
Begitu cara melihat mengerti soalnya. Why does the company give Mr. Surya name? Ah, ini kan ini malah ada hubungannya dengan pertanyaan kedua. Kenapa perusahaan memberikan Mr. Surya tanggung jawab yang baru atau jabatan yang baru kira-kira begitu? Dia menjawab B. Ya, itu benar ya. Karena dia sudah mendedikasikan dirinya, membaktikan dirinya. Dia sangat berdedikasi ke pekerjaannya gitu. Oke, ini enggak masalah karena memang ada juga di teksnya ya. From the text we can conclude that Mr. Surya, dari teks bisa kita simpulkan bahwa Mr. Surya has worked for 7 years. Ini tidak ada di teks. He has new position in the office. Ya, ini bisa jadi karena dipromosikan. Mr. Surya is moving to a new office. Ini enggak ada dibahas. Kemudian working as a manager. Enggak, dia sebagai assistant manager. Is pleased to work in the office. No. Jadi yang benar itu adalah B. Ya, nomor 3 itu B. Jadi dari teks ini kita ketahui bahwa si Mr. Surya dipromosikan, jadi naik jabatan, dia naik posisi. New position. Jadi mungkin sebelumnya dia karyawan biasa. Kemudian surat ini memberitahukan kalau dia naik jabatan jadi assistant manager begitu. Jadi Mr. Surya has new position in the office. Itu dia. Oke. Okay. Number 4, prices. Prices itu meningkat atau bisa ini lebih kalau kita lihat ke kalimat sebelumnya. Ya, kalau kita lihat sebelumnya, we value all our employees. Kami menghargai setiap karyawan kami, but we are especially tapi secara khusus kami senang to have someone untuk seseorang yang rises to the challenge, jadi berhasil menghadapi kira-kira gitu, berhasil menerobos tantangan kira-kira gitu. Jadi yang benar adalah untuk nomor 4 A ya, capable in facing, jadi mampu menghadapi. Ini artinya capable itu mampu atau bisa, in facing itu artinya menghadapi. Understand the situation, mengerti situasi. Busy in doing, sibuk mengerjakan. Kemudian enjoy the condition, menikmati situasi atau kondisi. Then pleased with the state, senang tinggal, kira-kira senang dengan statusnya tinggal sebagai. Oke, ada pertanyaan? Saya kira cukup jelas ya. Oke, next, kita lanjut. Ada satu lagi. What is the letter about? Tentang apa surat ini? Iya, gampang ya. Jadi kita bahas aja tentang koa. No, it's not itu bukan informasi tentang pekerjaan baru. Ya, the right answer is E. Promotion to a higher position. Promosi ke posisi yang lebih tinggi. Gitu. Oke, next. Dear Didit, please turn off the computer before you leave the office and don't forget to lock the room every time you leave. You may leave the key to the security guard downstairs. Thank you for attending the office while I'm on my leave. See you in 3 months. Ini lagi-lagi sama, surat dari si Didit kepada surat kepada si Didit dari si Nurdia. Oke. Okay. Pertanyaan ke-6, kenapa si Nurdia mengirim pesan itu kepada si Didit? Why did Nurdia send the message to Didit? Okay, number 7, the text is about tentang apakah teks itu? Number 8, Nurdia purpose for writing the message is ya. 2 menit.
Selamat malam, Mbak. Mbak Siti Aminah. Ya, langsung tiga soal ya. 6, 7, 8 gitu. Bukan, ini beda lagi. Soal tarot kemarin sudah saya bahas di apa itu yang kemarin, yang minggu lalu saya buat. Ini beda lagi. Ini soal paket C tahun 2012 kalau tidak salah, ya. Ya, 2012. Kalau yang kemarin itu 2013, 2014. Jadi sebenarnya ini lebih mudah dibanding soal UN yang umumnya itu lebih, ini lebih mudah. Sudah Mbak Ayu, sudah dibahas, tapi saya upload di grup dalam YouTube. Tapi nggak usah kita bahas lagi di sini. Yang pasti ya sudah saya post juga akun YouTube-nya di grup angkatan 2. Tapi ya hasilnya kurang memuaskan dan cukup memprihatinkan sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita berlatih pasti bisa. Makin banyak berlatih makin bisa. Yang penting try your best. Yuk. Oh, mau tahu hasilnya? Aduh. Tinggal pula. Hari Jumat saya bawa ya, hasilnya berapa? Ketepatan ketinggalan ini di asrama, jadi saya hari Jumat saya kasih tahu nilainya. Yang pasti kurang memuaskan begitulah, masih 50% ke 60% jawabannya gitu, yang benarnya. Oke, silakan dilanjut. Kenapa si Nurdiat ini mengirim pesan ke si Didit? Ini ada di sini, kata kuncinya itu di sini, paragraf kalimat pertama. Oke, okay. Thank you Mbak Dwi. Yang lain, ya cepat. Sama semua jawabannya ya. Ya, why did Nurnia send the message to Didit? Ya, karena si Nurdia ingin while I'm on my leave. Karena dia mau cuti, kira-kira gitu. Ya.
Thank you for attending the office while I'm on my leave, ketika saya dalam cuti. Itu maksudnya. Jadi karena dia mau cuti, jadi dia nitip ke si Didit, kira-kira gitu. Kunci kantor. The text is about, text ini tentang, ya, semua menjawab A. Nurdiah message to Didit, that's correct, ya. Apa tujuan si Nurdiah pesan ini? Ya, untuk, ya, semua benar. B, to thanking, is thanking Didit for his help. Ucapkan terima kasih kepada si Didit atas bantuannya. Oke, okay, keep going. Sampai nomor 12. Oke, okay. Mbak, sekalian coba langsung fokus ke pertanyaannya. What is needed to dry up and shine the car? Apa yang dibutuhkan untuk mengeringkan dan mengkilapkan mobil? From the text above, we can conclude that, ini berbicara masalah, apa kesimpulan dari teks itu? Next, rinse off the car with water. Ini lagi-lagi berbicara masalah sinonim. The text tell us about, tentang apakah teks itu? Okay, first, we need a sachet of car shampoo, a sponge, a sheet of clothes, and water. After that, prepare the water, splash through the car's body, and make sure that every part of the car outer part is wet. Okay, ini sediakan sampo mobil, apa namanya, sponge, apa itu namanya? Aduh, apa sih bahasa Indonesia itu? Yang untuk membilas itu, kayak membilas piring itu, SpongeBob itu kayak gitu. Apa bahasa Indonesia? Saya nggak tahu. Aduh, sponge lah ya, sponge. Ya, selamat malam Mbak Orsi. Oke, okay. Kemudian potong kain dan air. After that, prepare the water, splash through the car's body. Kemudian siapkan air dan siramkan ke seluruh body mobil. Pastikan semua bodinya basah. Then pour a sachet of car shampoo into 2 or 3 liters of clean water. Stir the mixture using hands. Next, clean up the car with a sponge and the shampoo mixture. Next, rinse off the car with water until it's clean. Finally, dry up the car by using a clean and dry clothes. When the car shine, it is ready to be used. It is easy, isn't it? Ya, silakan. Apa yang dibutuhkan untuk mengeringkan? Dry up. Okay. And shine the car. What is needed? Apa yang diperlukan untuk mengeringkan? To dry up and shine the car, membuat mengkilapkan. Dry up, atau bukan hanya mengeringkan tapi membersihkan, kira-kira gitu.
Oke, sudah. Ya. Ya, 1 menit lagi. Baik, kalau gitu kita lanjut ya. What is needed to dry up and shine the car? Itu ada di finally dry up the car by using clean and dry clothes. Jadi jawabannya di sini, clean and dry clothes. Benar benar A. Okay, so number 9 is A. A, yeah, A. From the text above, we can conclude that dari teks di atas bisa kita simpulkan bahwa after using sponge with a sampo, mixture the car is ready. Setelah menggunakan spons dengan sampo, dengan campuran sampo, mobil sudah selesai. Enggak ya. Benar adalah before using sampo we have to splash. Yang benar itu adalah B. Sebelum menggunakan sampo kita harus menyiramkan atau membasahi bagian luar mobil. Itu kalau yang C, to clean the water, to clean the car we need no then. Bukan samponya 2 sampai 3 liter ya. Itu air. Samponya 1 saset aja. Before washing the car we have to rinse it first. Sama ya, ini apa lagi ya? Mungkin enggak nyambung. Sebelum mencuci kain kita mencuci kain lagi. Sebelum mencuci membersihkan mobilnya kita harus membilasnya dulu atau ya. Atau mengapa namanya itu ya? Aduh, bukan membilas kalau dia apa namanya di ya itulah saya enggak kalau mobil yang dilap bukan dilap-lap juga tapi di apa namanya dibilas ya enggak dibilas kan yang dibilas we need a special kind of water to wash enggak juga jadi mana itu adalah B ya sebelum menggunakan sampo jadi sebelum disap mobil ini disampoin disiram dulu air di ke bodinya mobil itu gitu next rinse off nah. Rinse off itu sinonimnya adalah wash ya, membersihkan atau mencuci gitu, mencuci. The text tells us about apa yang diceritakan teks ini adalah, ya, washing a car, membersihkan sebuah mobil. Okay, next. What did Messi do in the restaurant? Apa yang dilakukan si Messi di restoran? We can conclude lagi-lagi nih. Salah kesimpulan autographs apa sinonimnya autographs kemudian what is the main idea of class paragraph okay. Lionel Messi was ya langsung dimulai di apa ya coba dilihat ke teksnya Lionel Messi was unharmed when a young man punched him as he was leaving a restaurant after a dinner in his home city Rosario on Thursday. The assailant was hiding among people who looking for autographs from the Barcelona star, a witness told Argentine TV. It was not clear if the punch landed or what the intent was. The intent was Messi went on signing autographs. There was a lot of people waiting outside. Pablo Moyano, who was working in the restaurant, told Argentine TV. There were kids, reporters, photographers waiting, and one of the kids tried to punch him. I don't know if he pulled it off. He went running afterward. Messi tried to play down the incident on his Facebook page. To relax all those people that have asked us about
the truth of the accident coming out of the restaurant. Tell them I did not receive any blow from anyone. I'm perfectly okay, he wrote. Messi arrived in Rosario about 500 kilometers north of Buenos Aires this week for a holiday before practice start next week for the Copa America, the South American Championship. The Copa America opens July 1st with Argentina facing Bolivia. Sekarang nomor 13. 13 sampai 16.
Ayo. Come on. That's okay. Okay, langsung kita bahas ya. Yang lain cepat. What did Messi do in the restaurant? Mas opened his Facebook page. Ada dah. Okay, yang dilakukannya adalah dinner ya. Dia sebenarnya dia makan malamnya di sini. Had dinner. Tapi memang setelah dia makan malam banyak yang mau datang minta tanda tangan di sana, tapi bukan dia minta tanda tangan, ask for autographs, tapi fansnya lah ya, si Lionel fansnya penggemar si Messi. We can conclude from the text that, jadi yang benar itu adalah tadi nomor 13 itu B ya. Ya. Yeah. Next. We can conclude from the text that ini pilihan A tidak sebenarnya. The assailant landed his punch on Messi's face. Enggak jelas sebenarnya bilang sini. It was not clear if the punch landed. Jadi belum pasti pukulannya itu mengenai atau ya mengenai mukanya atau kakinya atau badannya. Itu belum. Nobody knew that Messi is actually right. Tidak ada yang tahu kalau tak seorang pun tahu apakah Messi sebenarnya baik-baik saja. Ini bisa jadi. Everybody saw that the boy punched on Messi. Okay, kalau ini belum tentu juga ya. Tidak semua melihat anak itu memukul si Messi. The punch landed on Messi, apalagi nih. Messi hated the boy. Ini enggak lagi. Karena tetapnya di tanda tangan ini ya. Jadi yang lebih benar adalah B. Nobody, tidak jelas seperti apa kejadiannya, apakah si Messi baik-baik saja atau ada masalah. Itu yang lebih tepat kesimpulannya. So, 14 is B. Okay. Autographs itu sinonimnya tanda tangan, signature, ya. Yeah. Okay. Kalau photographs itu foto ya. Karikatur, ya yeah, caricature itu sama, karikatur. Gambar apa itu? Gambar karikatur yang lucu. Signature ya, yeah. Signature. Handwriting itu tulisan tangan. Dan ya nanti saya share autobiografi autobiografi tulisan tentang diri sendiri. What is the main idea of last paragraph? Ada yang menjawab ada 17 lagi ya. Oh iya. Oke, okay, 16 itu ya, yang benar itu D ya.
Messi is in Rosario for a holiday before the opening of Copa America. 3+, what does the text tell us about? Okay. A punch thrown at Messi by a young man. Bisa jadi, kita simpan dulu. Messi unfortunate beat punch at the restaurant. Kekurang beruntungannya. Okay, alasan at the Copa enggak. The opening of Copa enggak. Meeting with Messi, terus lagi enggak juga. Okay. Antara A dan B. Ya, yang benar adalah Messi kurang beruntung karena unfortunate with a pun with puns at a restaurant. A puns thrown at Messi. Ya, yang lebih tepat itu adalah A. Ya. Pukulan yang mengenai si Messi di oleh seorang anak lelaki muda. Oke. Okay. Nomor 16 itu tadi D. 16D. Ya. Sinyalnya kalimba ya. Kalau nggak ada suara mungkin sinyalnya bermasalah. Oke, okay, next. 18 sampai 22. What should parents do when watching TV with their children? Apa yang seharusnya dilakukan orang tua ketika menonton dengan anak-anaknya? Watching too much TV is bad. Menonton terlalu banyak, nonton TV terlalu banyak buruk, itu enggak baik karena okay, 20. From the text you can conclude that. Lagi-lagi kesimpulannya apa? The main idea of paragraph 2 is ide utama paragraph 2. Negative. Okay. Television becomes one of the most important devices which take place in almost every house. It can unite all members of the family as well as separates them. However, it is important to know what your kids are watching. The answer is, of course, absolutely yes. And that should be done by all parents. Television can expose things you have tried to protect the children from, especially violence, pornography, consumerism, and so on. Recently, a study demonstrated that spending too much time on watching TV during the day or near bedtime often causes bedtime disruption, stress, and short sleep duration. Another research found that there is a significant relation between the amount of time spent for watching television during adolescence and early adulthood, with the possibilities of being aggressive. Meanwhile, many studies have identified the relations between kids who watch TV a lot and being inactive and overweight. Okay. Considering some facts mentioned above, protect your children with the following tips. Limit television viewing to 1-2 hours each day. Do not allow your children to have a TV set in their own bedrooms. Review the rating of TV shows which your children watch and watch television with your children and discuss what is happening in the show. Ini berbicara masalah TV. Bahaya TV terhadap anak. Oke, okay, ada 5 pertanyaan. Silakan dalam 3 menit barangkali.
satu menit lagi. Ya, cepat, tidak usah terlalu lama berpikir ya. Oke. Okay. What should parents do when watching TV? Apa yang harus dilakukan? Iya, emang itu B ya. Discuss the show. Jadi ini ada di kalimat terakhir. Okay. Jadi mulai itu adalah B. Okay. So 18. Okay. Watching too much TV is bad because yang benar itu adalah E, ya benar ya, itu membuat mengganggu jam tidur, mengganggu kualitas tidur gitu.
From the text, we can conclude that kesimpulannya adalah K19 is E and training is, from the text, we can conclude that ya, ada yang menjawab, ya, C, yang itu C ya, orang tua itu perlu pengawasan orang tua itu sangat perlu dalam parents supervision, pengawasan orang tua dalam menuntun itu sangat perlu gitu. 21, the main idea of paragraph 2 is yaitu tentang penemuan dari penelitian pilihan terbaru tentang menonton televisi, so it's A. And 22 is inactive, itu sama dengan malas ya, atau pasif, nggak suka bergerak, atau inactive itu tidak aktif, artinya malas kayak gitu, so it's A. Okay, let's continue. Ini untuk 4 soal lagi. Where was the writer exactly when the earthquake suddenly happened? Di manakah penulis tepatnya ketika gempa bumi, earthquake, suddenly happened? Okay, the writer walked to his house because, penulis berjalan ke rumahnya karena. Okay, from the text above, we can conclude that, dari teks di atas kita bisa simpulkan bahwa ini trapped. Kata trapped apa sinonimnya? Let me tell you about my experience during the earthquake last week. Saya ingin menceritakan pengalaman saya tentang gempa bumi minggu lalu. When the earthquake happened, ketika gempa bumi terjadi, I was on my car. Saya sedang dalam mobil. I was driving home from a vacation in Bali. Saya sedang berkendara dari liburan dari Bali. Suddenly my car moved to the left side. Tiba-tiba mobil saya bergerak, berpindah ke sebelah kiri. I thought I had got flat tire. Saya kira ada ban saya kempes. I didn't know what that an earthquake was happening. Saya tak tahu kalau ada gempa. I knew it was an earthquake when I saw some telephone electricity poles falling down to the ground like matchsticks. Saya tahu bahwa ada gempa ketika saya melihat telepon dan listrik yang listrik berjatuhan ke tanah dan ada matchstick, ada apa namanya, percikan gitu, percikan api atau ya kira-kira gitu. Then I saw a lot of rocks tumbling. Saya melihat ada batu berjatuhan, tumbling across, beruntuhan ke jalan. I was trapped by the rocks. Saya terjebak karena batu itu. I could not move my car at all. Saya sama sekali gak bisa memindahkan mobil saya. There were rocks everywhere. Ada batu di mana-mana. There was nothing I could do. Gak bisa saya lakukan but left the car and walk to my house. Dan tinggalkan mobil di situ dan jalan ke rumah di kota. When I reached my town, ketika sudah sampai di kota, I was surprised that there was almost nothing left. Saya sangat terkejut bahwa gak ada, hampir tidak ada yang tertinggal. The earthquake had made a lot of damage to my town. Gempa bumi sangat merusak kota saya. Gitu. Although nothing was left, meskipun tidak ada yang tertinggal, I thank God, saya bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada, there was, nobody was seriously injured. Tidak ada orang yang terluka serius. Okay? Okay, silakan.
Oke, silakan.
Oke, okay, yang lain mana jawabannya? Oke, okay, kita bahas. Where was the writer? Itu ada di sini ya. I was on my car. Jadi yang benar itu adalah C ya. Dia lagi di mobil tuh. Oke, okay. Ada yang benar? Enggak ada ya. Mbak Tiramayu di mana? Oke, okay, number 24. Dia berjalan ke rumah karena biar mobilnya terjebak oleh batu-batuan itu, jadi nggak bisa lewat dia. Ah, Mbak Tiramayu. 18. Oke. Okay. Itu yang 24. 23 tadi adalah C. Oke, 24 itu ada tadi ya. His car was trapped by the rock. Itu D. Oke, 25 is it was a very huge earthquake. Itu ya 25 ya. Itu gempa bumi yang besar. And 26 is trap, itu terjebak atau diblok ya, terjebak atau terhalang. Okay, so 26 is A. Okay, lagi. Ini untuk 27, 28, 9, 30, 31, dari 5 pertanyaan. What should a man do if he wants to achieve a global goal? Apa yang harus dilakukan seseorang untuk memperoleh tujuan global? From the story, we can conclude that dari cerita kita simpulkan bahwa the above fact prove that
Fakta di atas membuktikan, kata proof. Apa sinonimnya? The main idea of third paragraph. Ide utama paragraf ketiga. The text mainly discussed about. Teks itu mainly, intinya membahas tentang. Pada intinya membahas tentang apa gitu. Oke. Okay? Continue. I will read once again. English. Okay, silakan Bayu. English is the most global spoken language. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling mengglobal. Bahasa ya, spoken language, bahasa berbicara, bahasa lisan ya. If a man wants to achieve a certain global goal, jika seseorang ingin memperoleh tujuan secara tujuan global tertentu, he has to master English. Dia harus mengerti, menguasai bahasa Inggris. There are some reasons why English is important to learn. Ada beberapa alasan kenapa bahasa Inggris sangat itu penting untuk dipelajari. First, English is an international language. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional. English is used in writing and speaking by many people all over the world. Bahasa Inggris digunakan untuk dalam menulis dan berbicara oleh banyak orang di seluruh belahan dunia, di banyak belahan dunia, kayak gitu. It is either as a first or second language, baik sebagai bahasa pertama ataupun bahasa kedua. We even hear people British, American, Australian, and even Singaporean English. Bahkan kita mendengar ada British style, American, jadi gaya berbahasa orang Inggris, orang Amerika, orang Australia, dan bahkan orang Singapura. Those various names of English are used as the first language in those countries. Nama-nama yang bervariasi ini, nama jenis-jenis bahasa Inggris yang bervariasi ini digunakan sebagai bahasa utama atau bahasa pertama di negara-negara tadi yang disebutkan. Furthermore, untuk lebih jauh lagi, some countries have their own language as a mother language but also use English mostly in the daily communication. Ada beberapa negara, mereka menggunakan bahasa ibu, tapi dalam sehari-hari mereka juga menggunakan bahasa Inggris secara mostly, kebanyakan mereka juga menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi gitu. Second, kedua, English is also used as a key to open doors leading to scientific and technical knowledge. Bahasa Inggris juga digunakan sebagai kunci untuk membuka pintu, ya, itu kuncinya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. No wonder, tidak mengherankan, we find manual guides, instruksi manual, ya, atau bukan apa namanya, guides, bimbingan atau tuntunan, ya. Okay. Even if we have a pack of instant noodle, bahkan misalnya kita pun punya sepaket mie instan, we will see the cooking instruction in written English. Jadi cara memasaknya juga tertulis dalam bahasa Inggris. Finally, English is the top requirement filling job opportunities. Bahasa Inggris adalah syarat utama dalam yang harus dipenuhi dalam melamar pekerjaan. The above facts prove that everybody needs to learn English. Fakta di atas menunjukkan bahwa setiap orang perlu belajar bahasa Inggris. Oke, okay, ada 5 pertanyaan. Silahkan.
Habis ini ada kelas lain lagi, Mbak. Oke. Berarti tidak bisa kita habiskan ini ya. Oke, nanti saya kirim aja deh. Saya kirim ke grup. Baik, silakan. Ya, silakan. Baik, masih satu orang. Kita lanjut saja ya. Biar. Number 27. What should man do if he wants to achieve a goal, global goal? Itu di paragraf 1 English. If a man wants to achieve a certain global goal, he has to master English. Oke. Jadi yang lebih pas di sini adalah antara A dan E, yang mana lebih tepat? Oke, belajar bahasa Inggris dengan baik, memiliki keahlian dalam bahasa Inggris. Lebih tepat adalah E ya. Kalau misalnya dikatakan memiliki keahlian, artinya dia sudah punya kemampuan berbicara, keahlian menulis dan sebagainya. Oke, jadi yang lebih tepat adalah E ya. 27 is E. 28. Dari cerita di atas kita bisa menyimpulkan bahwa studying English is a must for everyone. Itu harus. B. English will become first language. Tidak mungkin. English not requirement. Tidak mungkin. Manual books and instruction. Enggak juga. Okay. English will guarantee our success in our life. Ya, antara A dan E lagi. Mana yang lebih tepat? Iya. Yeah. Berarti Remba yang menjawab E. That's correct ya. Itu banyak dibahas di sini ya. Bahasa Inggris bisa menjamin lebih menjamin lah kesuksesan kita dalam pekerjaan, dalam karir gitu. The above fact about proof that. Fakta di atas belum proof, itu kesinonimnya adalah show, menunjukkan atau menunjukkan. Proof membuktikan ya. Kalau tell
mengatakan point menunjuk, say mengatakan juga tapi lebih mulut gitu ya, hold memegang ya. So 29 is show, E. 30, the main idea of the third paragraph is, okay, paragraf utama paragraf, ide utama paragraf tiga adalah, second language is also used as a key of to open doors leading to scientific and so on dan seterusnya. Jadi di sini katanya dalam dunia ilmu pengetahuan, dalam dunia pengetahuan dan teknologi bahasa Inggris juga digunakan, termasuk dalam hal apa bungkus mie instan. Jadi dari situ kita simpulkan bahwa bisa ditarik ide utamanya bahwa English, okay, is no sorry, is an international language. Jadi sudah berlaku secara internasional, bukan hanya di lokal saja, bukan hanya untuk, karena misalnya ilmu pengetahuan dan teknologi itu kan itu mendunia. Jadi bahasa pengantarnya biasanya kan bahasa Inggris itu menjadi bahasa internasional. Okay, so 30 is A, 30 itu A. And the last one, 31, the text mainly discuss about yo, ada yang jawab D, the importance of learning English. Yeah, that's correct. Yeah, 30 itu berbicara masalah kegunaan bahasa Inggris. 31 is A. Okay, cool. Jadi, so kira-kira gini gambaran untuk soal UN nanti ya. Soal ya, soal UNPK nanti. Jadi enggak ada, tidak ada listening. Jadi lebih mudah. Saya bilang soalnya lebih mudah. Yang kita pelajari sebelumnya itu soal yang reguler. Jadi itu agak lebih tinggi apanya, tingkat kesulitannya. Oke, okay, I hope semakin banyak dilatih-latih nanti dibahas-bahas ulang kembali. Dicocok-cocokkan lagi, kemudian coba dilanjutkan nomor selanjutnya. Minggu depan kita bahas sama, kita lanjut dengan bahan yang lain nanti. Okay? So I think that's all for tonight. I will see you next Friday. Yeah, sampai ketemu hari Jumat di jam yang berbeda. Okay? Thank you Mbak Dwi, Mbak Tia, Mbak Tiramaya, Mbak Warsi dan Mbak Ayu dan Mbak Santi. Have a good night. Selamat lanjutkan kelas ya. Semangat.